Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat di pelataran musala dan di Masjid Islamic Book Fair 2016 yang mudah-mudahan dirahmati Allah dengan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Wasiat saya yang pertama kepada diri sendiri adalah rugi besar kalau kita keluar dari sholat Jumat ini, ketaatan kita, ketakwaan kita tidak bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, kekurangan yang luar biasa yang kita dapatkan kalau kita tidak bertambah taat keluar dari sini. Tema khutbah pada hari ini adalah sedikit tips bagaimana agar bisa masuk surga sekeluarga. Tema ini saya pilih sebetulnya karena memang ini menjadi solusi berbagai macam persoalan sosial. Narkoba, LGBT, tawuran, korupsi, perceraian, broken home, dan seterusnya. Ini sebetulnya mulanya dari rumah. Dan kalau kita lihat, penyebab utama dari rumah adalah karena ketiadaan visi. Sengaja saya ambil tema masuk surga sekeluarga karena memang sebetulnya ayat seputar visi dan misi berumah tangga umumnya kita paham, tetapi mengambil tekanan yang kadang-kadang kita suka kurang tepat. Begini, di surga nanti diceritakan ada kasus di mana seseorang bisa masuk surga sekeluarga padahal amal soleh anaknya itu tidak lebih banyak daripada amal soleh ayah bundanya. Kira-kira menurut jamaah, Allah adil atau tidak? Kok bisa anak itu satu level surganya dengan ayah bundanya? Padahal puasanya, sholatnya, zakatnya, sedekahnya, ilmunya, ketakwaannya, amal solehnya tidak lebih banyak dari orang tuanya. Kenapa bisa satu level? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai. Orang tua yang beriman lalu keimanannya dicontoh oleh anaknya, maka surga anaknya nanti di-upgrade gitu kira-kira. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dalam tafsir Ibnu Abbas, kami hubungkan anaknya dengan ayahnya, maksudnya adalah surga anaknya itu akan satu level dengan surga ayahnya dan ibunya di surga kelak. Jadi kira-kira ada connecting door lah di Jannatu Aden. Dan digambarkan orang yang bisa masuk surga sekeluarga ini, contoh atau karakteristik surganya itu adalah surga Aden. Jannatu Adenin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Dan surga Aden kami siapkan untuk mereka, untuk bapak-bapak mereka, untuk pasangan-pasangan mereka, dan untuk anak-anak mereka. Mudah-mudahan semua yang sholat Jumat di sini dimasukkan sekeluarga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, kalau salah satu dari anggota keluarga kita itu ada yang masuk neraka, si kakak masuk neraka, atau sebaliknya si adik yang masuk neraka, otomatis kenikmatan surgawi kita akan berkurang. Karena tidak ada tambahan bonus qurrata a'yun. Tambahan bonus di surga yang paling nikmat adalah apalagi dalam benak orang tua. Tidak enak kalau ayah tinggal di President Suite sama ibu, tapi anak kamar hotelnya kamar deluxe.
itu nggak seru. Atau di airport kita mau rekreasi, ayah bunda punya privilege sehingga bisa ruang tunggunya di VIP lounge. Enak nggak ayah bunda kalau sampai anaknya di ruang tunggu yang bukan VIP? Tentu tidak mendapatkan kenikmatan karena qurrata ayun tidak ada di depan matanya. Bagaimana caranya? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang tua yang saleh dan salihah, lalu kesalehannya, keimanannya dicontoh dan menjadi teladan bagi anaknya, orang tua seperti itulah yang dapat bonus untuk bisa satu keluarga, satu surga di Jannatu Aden. Tapi masalahnya, persoalan terbesar sekarang biang kerok rumah tangga itu adalah ayah. Ada ayah kayak Bang Toyib, ada ayah gelap, pergi gelap, pulang gelap, gitu. Ketika ditanya anaknya, mana bapakmu, awah gelap, gitu. Ayah yang bisu, yang taunya makan, cepat tidur, besok sekolah tepat waktu, ayo PR mana? Ini ayah autis yang tidak mendidik keimanan pada anaknya. Harusnya nak, baca Quran habis maghrib, supaya pikiranmu teratur, perasaanmu teratur, sehingga PR-mu jadi bagus jawabannya. Nak, cepat tidur ya sayang, besok sholat subuh berjamaah bersama ayah. Apalagi anak laki-laki, kalau sholat subuhnya di rumah, itu namanya lelaki solehah. Ayah tidak mau punya anak lelaki solehah. Tapi persoalannya kalau ayahnya jadi ayah solehah, itu bermasalah. Karena yang boleh sholat 5 waktu di rumah kan sebetulnya perempuan. Jadi kalau suami sholatnya 5 waktu di rumah, ya sudah, dia menjadi bapak solehah. Atau suami solehah. Maka jangan salahkan anaknya kalau anaknya menjadi anak solehah yang laki-lakinya itu. Nah ini misalnya bisa masuk LGBT nanti ke situ. Sidang jemaah, rahimakumullah. Untuk bisa menjadi ayah teladan, ya saya ingin ingatkan dulu, terutama juga kepada semua anak. Di dalam Al-Quran digambarkan ada 4 jenis anak. Mudah-mudahan semua anak-anakku yang ada di sini, anak soleh dan salihah, ya, maksudnya yang salihah yang perempuan yang di luar sholat Jumat ini, bukan salihah yang sholat 5 waktunya di rumah. Jenis-jenis anak di dalam Al-Quran digambarkan begini. Yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Banyak orang tua atau si anak itu sendiri hidupnya hedonis, semua keinginannya ingin dipenuhi, menuntut ilmu ya malas. Ini anak nanti kalau tidak dididik dengan baik oleh ayahnya akan menjadi bumerang bagi ayahnya. Ayah ongkosnya besar didik anak seperti ini. Pengalaman saya di pesantren yang saya punya saja, satu anak paling modalnya Rp300.000 untuk besarkan anak, itu untuk pendidikan, itu untuk makan, itu untuk ekskul. Tetapi anak-anak di pesantren yang biayanya cuma Rp300.000 kami biayai, sholat tahajudnya gampang, baca Qurannya juga bagus, diajak berjuang di jalan Allah bagus, menuntut ilmu juga mudah. Sementara banyak ayah, Rp300.000 itu cuma untuk pulsa doang. Anaknya susah sholat 5 waktu, apalagi jamaah, boro-boro tahajud, boro-boro puasa Senin Kemis. Padahal biaya pendidikannya mahal sekali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu karena ayahnya membiarkan anaknya hanya sebatas perhiasan. Dibelikan barang-barang yang branded, makannya mahal, tetapi keimanannya, ruhnya tidak diberikan. Padahal kebutuhan anakmu itu adalah ruhnya sebelum otaknya dan sebelum badannya. Menjadi kewajiban orang tua untuk menanamkan 3 hal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik
Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tiga kriteria ayah sukses sekaligus tiga kriteria ayah gagal. Tiga kriteria anak yang bisa menjadi jembatan surga bagi ayah bundanya. Dan tiga kriteria yang menyebabkan anak menjadi jembatan orang tua bisa masuk neraka. Mudah-mudahan anak yang di sini, semua anak-anak yang di ruangan ini, di masjid ini, menjadi jembatan surga bagi ayah dan ibunya. Amin. Bagaimana caranya? Semoga orang tua yang ada di sini menjadi orang tua sukses, khususnya ayah, dan tidak menjadi ayah gagal di ruangan ini. Tiga kriterianya menurut Al-Quran. Tidakkah kau hadir saat Yakub akan direnggut kematian? Apa evaluasi Yakub kepada anaknya? Biasanya, kalau anak nilainya bagus, IPK-nya tinggi, oh ini anak papa. Atau sebaliknya, oh ini anak mamah dong. Bukan, itu anak gurunya. Karena gurunya yang bikinin kurikulum, gurunya yang mengajar, gurunya yang ngetes ujiannya, gurunya yang menilai. Gurunya pula yang kasih angka. Jadi anak itu anak siapa? Pertanyaannya, ayah ngajarin apa sama anaknya? Punya kurikulum apa enggak? Pernah evaluasi apa enggak? Berapa nilainya? Dan apa indikator penilaian kamu sebagai ayah? Sukses. Ya. Jangan jadi ayah kayak Bang Toyib, enggak pulang-pulang, atau ayah gelap. Begini caranya. Ketika itu Yakub yang memiliki 12 anak atau Bani Israel yang 12 keturunan itu jelang kematiannya, gelisah sebagai seorang ayah. Ya. Kenapa gelisah? Karena tanggung jawab ini, tanggung jawab istri dan anak itu ada sama ayah. Lihat, satu saja soalnya, apakah selama ini kurikulumnya sudah dijalankan dengan baik oleh anak? Pertanyaannya satu, ma ta'buduna min ba'di. Ini nanti dirasakan oleh setiap ayah menjelang kematiannya. Ini akan menjadi beban berat biasanya, semua ayah. Anakku sekalian, siapakah gerangan yang kalian sembah selepas kematian ayah? Satu soal harus dijawab dengan tiga jawaban. Yakub sukses mendidik anaknya. Karena semuanya menjawab, na'budu ilahak. Aku akan sembah Tuhan ayah. Menarik sekali, kenapa anak Yakub tidak menjawab, aku akan sembah Allah. Tapi, na'budu ilahak. Aku akan menyembah Tuhan ayah. Ini menunjukkan bahwa ayahlah yang berkewajiban menanamkan tauhid kepada anaknya. Tapi ayah gagal, ayah autis, ayah yang cuma mikirin dirinya sendiri, rezekinya, karirnya, gajinya. Dia pikir kalau sudah ngasih belanjaan sama bini, sekolahin anak, udah lulus. Kagak. Anak saya monitor terus di FK itu. Anak saya, bahkan yang di sekolah Islam, saya monitor buku pelajarannya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya bilang sama anak saya yang SMP, nak, kalau kamu mau belajar tafsir, itu ketika anak saya mau pergi sekolah, lalu saya lihat buku pelajaran Quran hadisnya, sambil sarapan saya baca, Allah takdirkan yang saya buka buku pelajaran anak saya adalah surah Al-Kafirun. Isinya, anak saya diajarin liberal di situ. Penuh dengan toleransi. Tidak disebutkan apa itu Al-Kafirun. Kenapa tidak disebutkan definisi Al-Kafirun? Siapa itu Al-Kafirun? Langsung disuruh toleransi dengan semua pemikiran liberalnya. Menangis hati saya, nak. Ini buku kamu baca sebatas lulus. Tapi baca tafsir itu. Ini mumpung di Islamic Book Fair. Wajib punya buku tafsir di rumah. Ayah gagal yang tidak punya buku tafsir di rumah itu. Maksud saya begini. Bagaimana mungkin kamu capek-capek besarkan badannya, otak anakmu dirampok oleh orang lain. Betapa ruginya kamu sebagai ayah, banting tulang peras keringat, keyakinan anakmu dirampas oleh liberalisme, kapitalisme, sekularisme. Kamu yang akan berat nanti menjelang matimu. Yang kedua, yang menarik. Wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Aku juga akan menyembah Tuhan kakek Ibrahim, Tuhan kakek Ismail, Tuhan kakek Ishak. Banyak anak sekarang itu enggak bangga sama ayahnya. Enggak pede sama bapaknya.
enggak tertarik untuk disebutkan bin bapaknya. Beda dengan anak Yakub, bangga menyebutkan kakek ayah, kakek Ibrahim, kakek Ismail, kakek Ishak. Ini artinya si ayah sukses menjadi ayah karena anaknya sudah bangga pada ayahnya. Yang terjadi, banyak anak itu kalau pulang, mendingan kalau bapak pulang ngegadget di kamar. Karena omongan bapak sudah dihafal. Makan, bangun, kamu tuh, kerjain PR. Semua perintah ayah yang bikin enek anaknya. Ini karena ayah tidak memahami jiwa anaknya. Saat paling indah bagi seorang ayah, sebetulnya falamma balagoma ahussa'ya. Digambarkan ketika Ibrahim sudah punya Ismail, dan Ismail sudah sampai pada usia bisa diajak bekerja sama dengan ayahnya, membangun rumah ibadah. Saya kira itu akan menjadi obsesi semua ayah. Itu impian semua ayah. Mulainya sebetulnya sederhana. Yang paling nikmat itu bagi seorang ayah kalau punya anak laki-laki, ini juga wahai anak laki-laki semua yang jadi anak di sini. Tahu enggak? Yang paling ayahmu paling senang, wahai anak laki-laki, kalau kamu sudah bisa membantu pekerjaan ayahmu. Bangga sekali. Dia bukan cuma berpikir saya akan gaji besar anak saya, bukan. Saya ingin kasih perusahaan saya buat anak laki-laki saya yang sudah bisa bekerja sama dengan saya. Ini sebetulnya rahasia terdalam dari lubuk hati seorang ayah. Wahai anak laki-laki. Oke, ayah kadang sadar, kamu sudah punya dunia sendiri, kamu sudah punya pendidikan sendiri, kamu sudah punya cita-cita sendiri, percayalah. Kamu dengan semua cita-citamu enggak membanggakan ayah kamu. Jangan mentang-mentang ayah kamu pekerjaannya hina, artinya penghasilannya kecil, wah kamu jadi dokter, kamu menjadi insinyur, kamu menjadi diplomat, lantas kamu tidak bantu warung ayahmu. Percayalah, kamu belum birrul walidain. Ayahmu nak, itu bangga sekali. Kalau kamu dokter, kalau kamu insinyur, kamu ikut menggendong barang bawaan dagangan ayahmu. Ayahmu akan berdoa setulus hati agar kamu menjadi anak yang saleh dan menjadi sukses. Nah, kalau satu hari kamu jadi orang kaya, lalu kamu ikut bantu ibu bikin kue, dan kue untuk dijual, ibumu akan doakan itu. Bagaimana dan dari mana memulainya? Agar kamu sebagai anak laki-laki membanggakan ayahmu, dan agar kamu sebagai ayah dibanggakan oleh anak laki-lakimu. Mulailah ketok pintu dengan sopan membangunkan anakmu. Assalamualaikum. Kalau kamu pulang malam sebagai ayah, jangan langsung tidur. Masuk rumah, walau anakmu sudah tidur, buka pintunya. Doakan dia. Kalau sempat, belai kepalanya. Dan katakan, bisikan di telinganya walau dia tidur. Assalamualaikum. Anak ayah yang saleh, sekarang ayah sudah pulang. Cium dia. Mungkin dia saat itu pura-pura tidur atau dia terbangun dan pura-pura menggeliat. Padahal hatinya tersentuh dan dia menangis. Cara membangunkan dia, assalamualaikum nak, sholat subuh. Memang saat itu seperti mayat, tetapi ruhnya mendengar kamu ayah. Ya, salam ayah ketika membangunkan sholat subuh kepada anaknya. Anaknya seperti mayat mungkin, bebal tidak mendengar, tapi jiwanya mendengar. Dan kalau sudah bisa gandeng tangan, ayah sama anak pergi ke masjid sholat subuh, lalu duduk sejenak bersama-sama, maka para malaikat akan bersalawat dalam hadis Nabi yang sahih. Orang yang duduk usai sholat subuh berjamaah, maka diampunkan dosa-dosanya sepanjang dia duduk, dan ada satu lagi tambahan bonusnya, malaikat rahmat akan membacakan solawat, terhujam solawat untuk ayah dan anak ini.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua, ayah sukses dan anak sukses adalah ilahan wahidan. Kalau anak sudah tidak sekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah, jangan kira anakmu kalau sudah pergi sekolah, lantas dia sudah menuntut ilmu, belum tentu. Ayah harus menjadi kepala sekolah bagi anaknya sendiri. Ayah harus menjadi rektor bagi anaknya sendiri. Karena ayah yang diamanahkan oleh Allah bukan gurunya. Ayah yang akan dimintakan pertanggungan jawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bukan gurunya. Anak-anak kita tanpa dirasakan musyrik di sekolahnya dengan liberalisme, dengan sekularisme. Anak berani mengatakan semua agama benar, sudah meninggalkan inna dina indallahil Islam, itu rusak otak anakmu itu. Apa gunanya sholat kalau sudah musyrik anak kamu? Enggak ada gunanya semua ilmu itu, walaupun tinggi pendidikannya, walaupun dia baik kepada orang lain kalau sudah musyrik. La yahbitanna amalak. Rusak semua amalnya. Dan yang ketiga, ini ayah sukses. Yang pertama menanamkan tauhid, yang kedua melindungi dari kemusyrikan, dan yang ketiga tidak kalah pentingnya, wa nahnu lahu muslimun. Dan hanya kepada Allah kami berserah diri. Tafsir ayat ini saya katakan begini. Disiplinkan anakmu dengan syariat-syariat agama. Disiplinkan anakmu dengan syariat Islam. Disiplinkan anakmu mulai dari sholatnya. Buat apa? Buat apa anak pergi sekolah kalau tidak sholat? Enggak ada gunanya ilmunya. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Anak yang tambah ilmu tapi tidak tambah hidayah, tambah jauh dari Tuhan. Hei, sekolahin anak tuh maksudnya begini loh. Supaya dapat ilmu. Ilmu tuh apaan sih? Ilmu itu ilmu alima ya'lamu alamatan. Ilmu itu adalah alamat untuk menemukan alamat Tuhan. Betapa banyak sekarang ilmuwan yang udah gak kenal Tuhannya, bakal meninggalkan Tuhannya. Noh, lihat doktrin hak asasi manusia. Menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tidak mau ada otoritas di luar dirinya yang mengikat dirinya. No, lihat orang LGBT. Dia bahkan tidak tahu siapa yang punya kompetensi untuk mengatur kelaminnya sendiri. Bahkan dia sudah lupa kelaminnya sendiri. Sampai ngomong, saya ini sebetulnya perempuan, tapi terperangkap di dalam tubuh laki-laki. Kan gila. Jangan sampai anak kamu itu, wahai ayah, kuliah, belajar agama tapi dengan guru yang sinting. Dia bilang begini, para lesbi, para homo bisa masuk surga menjadi pasangan yang soleh dan solehah. Yang penting tidak selingkuh dalam rumah tangga sesama lesbi dan homo. Yang penting tidak berkhianat. Yang penting tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Ini apa enggak gila profesor kayak begini? Kewajiban orang tua untuk mengawal ini semua. Sidang Jumat rahimakumullah. Jenis anak yang kedua di dalam Al-Quran digambarkan. Kalau yang pertama tadi anak sebagai perhiasan. Wa'lamu annama amwalukum wa'auladukum fitnah. Ada jenis anak itu yang tukang bawa fitnah ke dalam rumah. Ini sudah takdir Allah seperti Kanaan. Jangan sampai kamu rusak gara-gara anakmu yang rusak. Jenis anak yang ketiga adalah ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ada anak yang tipenya musuh bagi orang tuanya. Dan anak yang keempat adalah walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak yang menjadi permata hati bagi kedua orang tuanya karena orang tuanya sudah menjadi teladan kesalehan
bagi anak-anaknya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk itu hati-hati memilih jodoh. Orang yang memulainya dengan pacaran berat memulai rumah tangganya. Kepada anak muda di sini, kalau ingin keluarga kalian baik, bagaimana generasi Salahuddin bisa melahirkan pemimpin seperti Salahuddin? Begini ceritanya secara singkat. Ayahnya Salahuddin ditawarin perempuan cantik, keturunan sultan, kaya raya, baik hati, menolak. Kenapa? Aku ingin istri, istri yang bisa bergandengan tangan membawa aku ke surga. Dan aku ingin istri dari rahimnya lahir seorang kesatria yang membebaskan Baitul Maqdis. Kenapa pada akhirnya Najamuddin, ayahnya Salahuddin Al-Ayyubi ini punya istri hebat? Ibunya dulu ditawarin lelaki tampan, baik hati, kaya raya, menolak. Gurunya bilang, kenapa kamu tolak? Lelaki macam apa lagi yang kamu butuhkan? Guru, tidak ada salahnya dengan lelaki baik itu. Tapi dia tidak cocok buat aku. Aku ingin suami, aku ingin imam yang menggandeng tanganku ke surga. Dan dari dia, aku bisa punya anak kesatria yang bisa membebaskan Baitul Maqdis. Al-arwahu junudum munjannadah. Visi yang sama dipertemukan, berumah tanggalah mereka dan lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi. Mudah-mudahan kita perbaiki keluarga kita, carikan jodoh terbaik buat anak kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Buat semua yang sedang berdakwah tapi Anda malas bersolawat, Anda pasti gagal dalam dakwah Anda kalau Anda malas bersolawat, karena Anda tidak mendapatkan percikan syafaat Rasulullah SAW agar Anda sukses menjadi penerus perjuangan Rasulullah SAW. Bersolawatlah untuknya. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qa'idana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Hati-hati dengan gerakan yang sudah menistakan sahabat, gerakan kufur yang sudah menistakan sahabat. Hati-hati membeli buku yang sudah menistakan sahabat. Kalian tidak bisa masuk surga karena mereka adalah teladan terdekat dengan kalian. Kalian adalah binaan-binaan terdekat Rasulullah SAW. Mereka adalah pilihan Allah untuk menegakkan La ilaha illallah. Abu Bakrin, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, wa ala sahabati ajma'in, wa ala tabi'in, wa tabi'it tabi'in alahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa rahamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. يا الله jadikanlah kami ayah-ayah yang menjadi teladan salat bagi anak kami.
dan jadikanlah anak-anak kami generasi yang mendirikan salat. Untuk doa yang satu ini, ya Allah, kami mengemis kepadamu. Jadikan kami ayah teladan dalam mendirikan salat, dan jadikan anak keturunan kami anak-anak yang mendirikan salat. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nusur man nasaraddin wa khdul man khadalal muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi syam. Allahumma ansuril mujahidina fil iraq. Allahumma ansuril mujahidina fi arakan. Allahumma ansuril mujahidina fi jami'il buldan muslimin. Allahumma sabit aqdamahum. Allahumma sabit aqdamahum. Allahumma ansurhum min aduwika wa aduwihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadikanlah anak-anak kami yang taat kepadamu, anak-anak yang berjihad untuk agamamu, dan matikanlah kami dalam jihad di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma aktubna ala syahada fi sabilik. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.